nggak ada ekspektasi untuk kesini ya, karena kemarin tahu sendiri beberapa kali itu lah ya, karena lagi rame-ramenya ada kasus dikulir apa segala macam, tapi tiba-tiba ada tawaran untuk diangkat aja ke layar lebar. Jadi ya luar biasa, happy, bersyukur ternyata di balik suatu masalah itu memang ada suatu berkahnya. Apa namanya, ketika pertama kali diajakin main film ini, apa sih yang ada di kepala? Kaget, yang pasti kaget, kok berani, ini kan lagi berjalan di kasus ya kan, kok berani gitu kan. Terus aku cek siapa aja yang terlibat sih, produksinya siapa, terus segala macam. Oh ternyata memang beliau-beliau ini yang memang tidak bisa diragukan lagi, tidak perlu diragukan, memang loyalitasnya terus kemahirannya dalam dunia suatu entertain apa segala macam. Jadi sebelum ngecek ada masih ada rasa takut gitu berarti ya? Sebenarnya takut nggak, lebih ke beneran nggak sih, kayak saya nggak percaya gitu loh, ini kan lagi bergulir di kasus kok ada yang berani. Biasanya kan orang kan kayak menghindari banget kerjasama sama aku tuh, orang bener-bener aku menghindari tangan ya. Bahkan aja kasus kemarin aja sampai menyebabkan orang putus kontrak atau apa gitu, tapi kok tiba-tiba datang dengan tawaran yang gede banget gitu, apalagi nilai yang member yang bener-bener dijadikan film beneran dan dengan visual atau preparationnya yang amat sangat keren gitu. Jadi, tapi ya happy sih. Saya kalau boleh dibocorin sedikit ceritanya nih, sama nggak sih sama yang pertama? Beda, akan jauh lebih berbeda. Karena ini, karena kemarin genre religi ya kan? Kemarin religi. Tapi di flip bukan religi, tapi kalau ini semua genre ada. Komedi ada, drama ada, terus action juga ada. Adegan dewasanya juga ada? Di ada yang lagi kan di sini, di yang kedua ini? Ada pastinya, tapi itu untuk education purpose. Oh, untuk edukasi ya? Karena juga di sini kan kita melibatkan anak kecil, jadi kan tidak mungkin yang benar-benar semena-mena atau sekotal atau sevulgar itu kan. Nah, Siskanya sendiri maksudnya mau gitu, karena kan sementara kemarin kan udah rame banget nih perihal yang adegan seksualnya. Iya. Nah di sini ada gitu, walaupun mungkin levelnya edukasi gitu, maksudnya tetap mau gitu. Sebenarnya itu aku mikirnya dua kali, tapi ternyata ketika di direct ternyata nggak sevulgar yang kemarin. Oh nggak sevulgar yang kemarin. Nah, ini kan layar lebar ya, kemarin kan website underground jadi. Itu teman-teman. Nah kan kemarin Siskanya bilang aku dibayarnya 10 juta ya, itu satu atau beberapa proyek, mungkin ini lebih tinggi kah atau seperti apa? Oh itu sorry aku nggak bisa spill. Tapi ya, lebih tinggi kah atau seperti apa? Untuk pemeran utama aku lagi sih sebenarnya balik lagi nggak munafik kalau memang cari kerja dari duit itu kan, cuma karena ini pengen terus ke diri aku sendiri, kalau aku tuh emang bisa bikin suatu karya yang nggak asal gitu. Jadi kalau untuk range harga mungkin ya bisa jadi iya. Jadi ini jadi pembuktian juga ya kalau Siska bisa akhir. Iya. Tapi sempat terbebani nggak sih, yang pertama kan dianggap warganet aktingnya jelek banget nih. Nggak terbebani karena memang saya nggak bisa acting. Justru saya masuk ke sini ada kelas acting, ada sekolah acting, makanya saya pengen ngambil itu, saya pengen belajar. Kalau khawatir sih enggak ya, karena aku yakin, bukan aku yakin enggak bisa, aku yakin karena aku sudah memiliki prosedur pembuatan film yang kemarin yang terkena kasus. Karena aku juga kemarin ke Polda juga bawa bukti kontrak, bawa bukti skrip gitu. Nah sekarang aku di sini ya artinya aku lebih belajar lagi dari kasus kemarin, jadi enggak sih, enggak takut, enggak khawatir, karena ini benar-benar. Ya kalian bisa lihat lah yang orang di belakang produksi film ini kan siapa-siapanya gitu kan, jadi ya film ini jadi merubah branding Siska ke depannya kan? Merubah branding sih aku gak ada rencana untuk merubah branding, karena mungkin self-branding aku di audiens atau di netizen itu udah berkat dengan seks gitu kan, yang kuasa atau apa segala macam. Jadi gak ada dunia pun merubah branding sih, kalau yang branding itu ya terserah netizen mau melihatnya dari segi persepsi seperti apa. Aku cuma pengen oke, pas belajar editing pasti karena ini adalah hal yang baru buat Siska dan persiapannya juga tidak terlalu panjang ya, jadi kayak juga cuma karena yang ngajarin sabar banget, terus aku juga mau belajar, jadi
kan, jadi mereka juga asik ngajarin aku, aku juga asik buat belajar. Gitu teman-teman. Aman? Oke. Okay.